Dan mungkin kita boleh interview siapa dia? Noni ada ke tak? Noni ada lagi ke? Ada. Okey, Yi nak tanya. Noni dengan Yi nak tanya. Gabriel, Ara, Syam ataupun Su ataupun Mak sebut masa dia nak suruh masuk Zoom tu. Sama ada Zoom pagi ke Zoom malam ke apa perkataan yang dia sebut. Kalau ingat gitu. Menyebab kita jadi masuklah dengar juga kan. Kalau saya, Abang Syam dengan Ara kata, Kak masuklah Zoom ni. Ara kata masuklah Zoom ni. Bagus ni saya kata. Saya tak minat masuk Zoom saya kata. Kalau saya masuk Zoom pun saya buka, saya tinggal. Saya kata gitulah. Jadi daripada saya tinggal, saya tak masuk. Saya siap yang saya masuk. Saya tak minat. Saya kata saya tak minat dengan orang kecil, saya tak minat. Jumpa dengan Abang Syam pun Abang Syam kata gitu juga. Noni awak kena masuk breakfast club. Dia kata, saya tak minat benarnya. Awak masuk, kena masuk. Dia kata, masuk dulu, awak masuk. Awak pastikan, awak masuk juga. Okey, tak apalah. Kalau Abang Syam kata gitu, Ara kata gitu, saya telah masuk. Saya dengar lah dulu. Bila saya dengar, saya masuk breakfast club ni, saya jadi dengar orang sharing apa semua, saya jadi semangat. Kalau tinggal tu, saya jadi macam, Allah lah, apa lagi ni tinggal breakfast club pula dah. Jadi gitu. Pergi pula saya. Tak boleh dengar sharing pasal testimoni, pasal kejayaan. Jadi rugi-rugi rasa. Pahala ni saya sendiri dah pula kecek. Pahala ni saya sendiri tak kena kecek. Oh, saya ni je. Lepas tu Kak Salma tanya Abang Roni. Abang Roni, gapo ni je tu? Abang Roni pun jawab, oh ya, Jua. Dia jadi manager semua. Dan ni dia tahu dah lah. Nah, jadi maknanya betul. Alhamdulillah. Jadi gapo kita dengar tadi, Syam dengan Su dengan Mak dengan ni semua FR ni emphasize betapa pentingnya masuk Zoom tu deh. Gitu menyebabkan Noni jadi masuk tu dok. Aha, iyalah. Nampak dia memang sungguh benar duk promo dok. Sungguh benar. Pula kalau saya macam saya tinggal hari ni breakfast club ke. Tiba-tiba duduk dalam setengah je dia update dalam Facebook. Dia cerita lah hari ni breakfast club sharing pasal ni. Saya pun baca. Buat apa aku tak dengar tadi ni? Buat apa aku tak dengar? Baik dengar sendiri. Rugi tak dengar sendiri. Jadi betul maknanya bila kita promo orang masuk Zoom ni kita kena bersungguh. Macam benda ni terlalu penting. Betul tak Loni? Kau kan tak? Betul. Sungguh. Kalau saya ajak orang masuk, kalau orang tak saya masuk, saya kata, apalah tak saya masuk, apalah ruginya, rugilah sebenarnya tak masuk ni. Daripada saya kata ke arah itu, saya tak minat dengan orang kecek, saya tak minat. Jadi orang tak minat pun masuk juga. Bila orang kata orang dia tak minat, maknanya dia tu bakal jadi manager lah tu. Ni tak? Kalau kita ajak orang masuk Zoom, orang tu kata ambo tak minat Zoom. Saya tak berhati dengan orang kecek. Dia tu bakal jadi manager, betul tak? Betul. So kita jangan rusing. Orang bila orang reject cakap dia tak suka dengan Zoom. Kenapa? Kita faham sebab ini adalah perkara baru. Betul tak Sipu Nasir? Dia norma baru. Betul tu. Era normal baru. Memang betul. Sangat betul. Macam masa Zoom ni sebenarnya Benny, macam Noni tu bukan setakat dia dapat belajar ataupun dengar testimoni, tapi setiap kali dengar dia semangat tu yang best tu. Bila dia semangat tu macam kita orang mudah lah untuk apa ni nama guide Noni tu, tak susah dah. Jadi siapa yang komit masuk Zoom tu dia dapat sesuatu, so leader tu senang nampak apa dia nak kan. Jadi kita mudah bekerjasama. Waktu je sebenarnya penting masuk Zoom untuk diri sendiri bukan untuk orang lain. Kena masuk. Lepas tu jumpa Kak Su. Kak Su tak nak tidur malam Kak Su. Tak apalah, kita bagilah ubat. Kita bagi ubat macam mana nak dapat ubat-ubat tu kan. Kita bagilah sebab dia bagi tahu tak boleh tidur. Tak boleh tidur kita bagi ubat tidur. Biar je deros sikit tidurnya.
kena buat supervisor Noni. Tambah seumur Noni, sen Noni. Booster seumur. Setiap kali dia telefon, kecek, memang dia dapat booster lah. Booster lah daripada Kak Su ni. Allah, Kak Su memang. Eh, baguslah memang. Baguslah bagi saya. Alhamdulillah. InsyaAllah. Semoga berjaya. Amin, amin. Untung ada tim macam ni, ya. And then macam Kak Su ni bagusnya bukan saja bagus untuk Noni, Kak Su ni semua orang boleh bantu dalam Breakfast Club ni, boleh tanya, boleh apa. Jadi mana akses kepada semua orang. Ya, yeah, itu lebihnya Breakfast Club yang kita ada kat sini. Yeah. Betul.